Selamat pagi para teman pemilih cerdas. Aku ada keluarga aku pula di sini, ya Allah. Oke, sudah dipilih Bu, doorpress-nya sudah dipilih. Ibu-ibu yang di situ nungguin doorpress ya. Iya kan? Simpan nomornya Bu ya. Tadi nomornya nomor saya semua sih tadi. Oke. Okay. Ayah izin, Pak Raja. Dua nih Pak Raja, mana Pak Raja satu lagi? Ayah perkenalkan nama saya Faiku Bluk, kata orang saya ganteng. Kata orang, tapi kata Ayah Sarul enggak. Ayah Sarul itu wali kota terbaik yang punya, dimiliki Tanjung Pinang. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Ayah Sarul. Jilat sikit ya. Aduh, oke. Okay. Oke, okay, saya orang asli Melayu Tanjung Pinang. Ada orang asli Tanjung Pinang, boleh tepuk tangan ya. Saya orang asli Melayu. Bu Sri, orang Melayu? Sekarang dia jadi orang Melayu. Soalnya Bu Sri itu mirip mukanya sama kayak mama saya, Bu. Ibu, kenal sama mama saya? Enggak, kalau jadi mama dari anak-anak saya mau. Ibu gak bapak-bapak kan, Bu? Canda. Oke, okay. Saya orang asli Melayu Tanjung Pinang dan saya bilang Tanjung Pinang itu keren. Setuju apa enggak? Yang bilang Tanjung Pinang keren, mana suaranya? Saya mau nanya, apa yang bikin Tanjung Pinang itu keren? Yang bikin Tanjung Pinang itu keren adalah yang pertama, Tanjung Pinang punya banyak bioskop. Benar apa enggak? Contohnya di? Anjung Cahaya. Itu 2 meter sekali ada bioskop. Iya serius, jadi gini. Bedanya, bioskop di Anjung Cahaya sama TCC. Kalau di TCC kita nonton berapa? 35.000 2 jam ya. Kalau di Anjung Cahaya kita bayar cappuccino 1 gelas nonton sampai pagi bisa, Bu. Enaknya sambil nonton ada SPG seksinya. Kuaci bang, kata dia. Boleh tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu jualan kuaci. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin Tanjung Pinang itu keren apa? Tahu? Salah. Yang bikin Tanjung Pinang keren itu adalah Tanjung Pinang memiliki ketua KPU provinsi dan wali kota terbaik impian warga Tanjung Pinang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ayah Sarul dan Bu Sri. Jilat lagi, kan? Materi saya jilat semua lah pokoknya. Oke, okay. Gini, kita sekarang berada di acara gerakan melindungi hak pilih, ya. Jadi gini, kita sudah memiliki wali kota terbaik yang sudah terpilih. Kita sudah memiliki ketua KPU provinsi. Jadi saya minta, tolong ibu-ibu semuanya gunakan hak pilihnya yang baik dan benar. Setuju? Setuju. Karena gini ya, hasil survei membuktikan pada pilkada yang lalu itu banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bener apa enggak, Bu? Contoh, salah satunya kebanyakan adalah rata-rata ibu-ibu. Bener apa enggak, Bu? Nah, ternyata setelah saya survei, ternyata ada 3 alasan kenapa ibu-ibu tidak menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, kurangnya sosialisasi tentang pemilu. Yang kedua, kurangnya tingkat kesadaran warga untuk memilih. Yang ketiga, ibu-ibu bawa metik. Serius, percaya nggak? Ibu-ibu bawa metik itu mempengaruhi dia tuh nggak memilih ke TPS. Karena semuanya tahu kan ibu-ibu bawa metik itu gimana? Pergerakannya random. Kayak kecoa terbang, bener nggak? Dia sen kiri belok kanan, dia sen kanan belok kiri, nggak ngesen dia standing-standing gitu kan? Jadi dia nggak sampai ke TPS-nya gitu. Jadi Ibu Sri, saya mohon ya, next, sosialisasinya double, Bu. KPU duet sama Satlantas. Jadi yang gak milih kita tilang, gitu. Boleh tepuk tangan sekali gitu KPU Provinsi. Dan, saya kalau ngeliat Ibu Sri ini, kebayang-bayang sama mantan saya, serius. Ajar! Enggak, ini gak jelas, serius. Enggak, Ibu mengingatkan saya sama mantan saya, karena gini, muka Ibu ngeselin, serius. Tapi selalu dekat di hati saya gitu. Karena gini, kalau kebayang mantan, saya jadi ingat. Saya itu kesal sama dengan yang namanya cewek. Nih kalau bener ya, cewek-cewek, ibu-ibu bener ya. Cewek itu selalu menjawab pertanyaan pakai pertanyaan, bener apa enggak? Kamu kenapa lagi malas ya? Menurut kamu aku gimana? Oke. Kamu lapar ya? Menurut kamu aku lapar apa enggak? Kamu mau makan apa? Enaknya makan apa ya? Itu sumpah, saya pengen celupin ke tinta pemilu itu cewek kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cewek itu kalau tahu cowoknya jalan sama cewek lain, pasti dia ngomong gini. Emang dasarnya, semua cowok itu buaya. Dia bilang semua cowok buaya, bapak dia apa kadal? Itu yang kedua. Yang terakhir ini paling absurd. Ibu-ibu atau teman-teman bapak-bapak semua di sini tahu gombalan bapak kamu ini ya? Tahu nggak gombalan itu? Nih ya, dari zaman Fir'aun masih perjaka, itu gombalan udah ada. Tapi di zaman era modern, gombalan itu masih ada.
bapak kamu, oh. Bapak kamu, oh. Bapak kamu kecelakaan san, oh, apa? Gitu kan? Coba gombalan itu yang modern gitu, contoh ya. Kak dia sini boleh minta, boleh pegang tangannya bentar doang, bentar tangan. Udah, adem gitu. Kak dia tahu kenapa saya pegang tangannya? Saya pengen tahu aja gitu, gimana sih rasanya menggenggam masa depannya itu gimana gitu. Serius? Apa Andi mau? Andi coba angkat tangannya deh, angkat aja, angkat deh. Enggak, sekarang kita gombalin Andi. Andi angkat tangannya. Andi tahu kenapa saya ngerasain tangannya? Saya pengen tahu aja gimana sih rasanya orang udah dua kali azan lagi gitu. Boleh tepuk tangan untuk Andi dulu dong, MC terbaik kita pagi hari ini. Oke, saya orang Tanjung Pinang dan saya suka ngopi. Ada yang suka ngopi boleh tepuk tangannya? Berarti banyak suka ngopi, boleh tepuk tangan untuk teman-teman solidaritas dari Seduh Berbagi, dari teman-teman kopi yang ada di sebelah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Saya suka ngopi, dan kalau teman-teman di sini suka ngopi, saya sudah survei. Dari cara kita minum kopi, kita bisa tahu orang itu sukunya apa, percaya apa enggak? Contohnya gini, wah aku anak kecil mandamin, emang ngopi? Minum susu aja masih tumpah kan? Jadi gini, kalau kita minum kopi, kita bisa tahu orang itu sukunya suku apa dari cara dia minum kopi. Contohnya gini, orang Melayu dikenal dengan apa? Suka bepantun, benar ya? Orang Melayu suka bepantun, terus suka merajuk. Contohnya kalau minum kopi, lagi ngaduk kopi, ada lalat masuk, dia liatin, terus dia bepantun. Ikan belana naik motor. Itanak lah ada potul, kata dia gitu. Dia merajuk aja bepantun gitu, tepuk tangan untuk orang Melayu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya orang Jawa itu dikenal dengan apa? Sopan, lembut, apalagi? Cantik, ah bolehlah. Contohnya kalau minum kopi, lagi ngaduk kopi, ada lalat masuk, dia liatin ya, terus dia bilang, aduh Tondo, ngapain to main di sini sih? Saya tak tolongi ya. Dia terbang sana, salam buat ibu. Gitu. Tepuk tangan untuk orang Jawa yang ada di sini. Dan ini yang paling absurd, yang ketiga. Orang Padang. Saya karena saya ada darah Padang dikit, jadi saya tahu. Orang Padang itu dikenal apa? Jangan dibilang pelit. Orang Padang dikenal apa? Pelit. Jangan dikerasin tuh. Gini deh ya. Kita klarifikasi. Orang Padang dikenal tidak mau rugi. Boleh ya? Tidak mau rugi ya. Contohnya kalau lagi ngaduk kopi, ada lalat masuk. Belum lalat itu masuk, ditangkap dia. Terus dia bilang, Wah, Ang, Den belum minum. Kayaknya lalat mampu, udah gue sekarang luang. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, ngomongin orang Padang, karena saya ada darah orang Padang. Ada yang pernah jalan-jalan ke Pasar Baru Atas? Pernah? Saya pernah ngerasain, kalau kita jalan-jalan ke Pasar Baru Atas, pasti selalu jumpa ibu-ibu yang dia penjual orang Padang. Dan dia selalu mencegat kita tanpa kita sadari. Lagi jalan-jalan terus dia bilang, Apa cari dek, boxer, kata dia. Apa size dek, S, M, S, S, L, kata dia gitu kan. Tapi dia ramah gitu. Saya gak kebayang kalau ibu-ibu Padang itu jadi karyawan KFC. Ada yang pernah ke KFC? Tahu pelayanan KFC gimana? Bayangin kalau ibu-ibu tadi jadi karyawan KFC. Pasti jadinya gini. Selamat datang di KFC. Apa cari dek? Ayam, burger, kentang nak. Bu, saya mau ayamnya satu. Apa ayamnya dek? Dada, paha, saya cuengkang gitu kan. Saya mau ayamnya dada. Apa size dek? 36B. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu kalau ibu-ibu jadi. Terus gini, di rumahnya ada yang punya TV? Ada? Kalau tak ada nanti kita tunggu door prize ya. Jadi gini, ada yang pernah nonton Acara Dunia Lain? Tahu Acara Dunia Lain? Nah, Acara Dunia Lain, kalau kesurupan, pasti kesurupannya hantu-hantu dari Sunda. Bener apa enggak? Karena apa? Karena mereka syutingnya di Jawa Barat. Ustaznya nanya, Assalamualaikum. Saha eta. Hantunya jawab, Aing penduduk di dia. Aing jawara kodonya dia. Ngapa suaranya? Masuk angin, Pak. Itu saya agak gimana ya? Ya biasa aja karena mereka syuting di Jawa Barat. Coba bayangin kalau dia syutingnya di Tanjung Pinang. Pasti keserupannya hantu Melayu. Ustaznya nanya, Assalamualaikum. Mika siapa nih? Hantunya jawab,
jalan-jalan ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru beli rotan. Kalau Wana tahu, aku ini setan. Zeno, terima kasih. Oke, Mike Kuplo. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ya, untuk meregangkan otot-otot yang kaku. Pai, Pai, bapak kamu dulu kerja di KPU ya? Kamu, karena kamu telah mencoblos-coblos hatiku. Oh, ada dua. Ini laki di rumah. Kan dia tak ada kat sini. Tak ada, sama lah, tak ada juga. Oke. Okay. Baik.